Barang siapa membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan di dalam satu kebaikan, maka Allah akan menetapkan kepadanya 10 kebajikan. Begitu istimewanya orang yang mereka belajar Al-Quran dan mereka yang membaca Al-Quran. Maka jangan tunggu lama-lama lagi. Ayo kita belajar Al-Quran. Ayo kita sama-sama memahami Al-Quran. Imam Sahal bin Abdullah beliau menyampaikan bahwa alamatul hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya adalah cintanya dia kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita dalam memahami Al-Quran. Selamat nuzulul Quran.